Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bang Zahrani. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Saya juga sehat dan sukses selalu. Di videoku kali ini, saya akan berbagi sedikit cara kita cepat mendapatkan 1000 subscriber atau 4000 jam tayang. Dan pastinya ini real ya. Ini pastinya real. Insya Allah ke depan bisa dimonetisasi. Ini untuk yang pertama. Untuk yang pertama, sebelum kalian bangun channel, kalian bangun channel YouTube, kalian fokus ke topik kalian, ke tema kalian. Jangan banyak topik ya. Ya sebenarnya sih satu topik atau dua itu aja. Kalian fokus topik kalian itu tentang apa. Jadi biar bisa dimengerti oleh pihak YouTube itu loh. Biar nggak campur aduk alias acak-acakan itu loh. Karena pihak YouTube itu sudah menyarankan ya, kalau kita sudah ajukan monetisasi, pihak YouTube kan pasti meninjau channel kita. Itu yang pertama yang ditunjuk itu ya, itu tema utama channel kita, alias topik kita ya. Nomor dua itu video yang paling sering ditonton, itu video yang mana gitu. Terus nomor tiga ini video terbaru. Nomor empat, proporsi waktu tonton terbesar. Yang kelima ini ya, metadata video, termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Insya Allah, kalau kita bangun channel, kita bikin video, kalau kita mentaati atau menuruti dari peraturan komunitas YouTube ya, insya Allah channel kita bisa berkembang. Kedepan juga mudah pas waktu kita mengajukan monetisasi, insya Allah ini. Nah, ini untuk kalian yang baru bikin channel YouTube, usahakan kalian baca-baca di sini biar aman. Atau ntar linknya saya taruh di deskripsi video ini. Kalian buka sendiri, kalian baca-baca sendiri, biar kalian tahu. Terus untuk kalian yang masih kejar 1K subscriber, ini hanya saran dari saya ya. Usahakan kalian itu bikin video jangan terlalu panjang, maksudnya durasi video kalian. Jangan terlalu panjang. Ya kalian bikin aja yang singkat dulu kayak 5 menit, 3 menit gitu loh. Karena kita masih fokus mengejar 1K-nya ya. Karena gini, biasanya kalau kita biar cepat mendapatkan 1K ya, kita itu dengan cara saling subscribe. Insya Allah kalau kita tahu cara mainnya, itu juga bisa dimonetisasi. Itu pasti kalau kita tahu cara mainnya. Karena gini, kawan yang mau diajak saling subscribe ya, biasanya kalau berkunjung di video durasi panjang itu malah bosen. Karena apa? Dia kan sama-sama cari subscriber itu loh. Dia pasti mburu yang di video durasi pendek gitu loh. Dan ini untuk channel yang baru ya, ini saya sarankan lagi. Ini kalau pengalaman saya pribadi ya, saya dulu sering main di tab komunitas kawan yang sudah menyediakan tab komunitas gratis ya. Contohnya kayak gini. Ini saya kasih sedikit cara saya dulu mendapatkan 1000 subscriber. Nah, ini seumpamanya ya, ini seumpamanya channel kalian ya, channel baru. Ini kayak ini kan channel baru ini. Channel nggak ada apa-apanya nih, kosong, kosong melompong ini. Nah, ini kalau saya dulu, saya itu sering aktif atau sering berkunjung di tab komunitas kawan kita yang sudah menyediakan tab komunitas ya. Pertama kali channel saya dipromosikan gratis di tab komunitas itu dulu saya pernah dipromosikan sama Bang Acaucu Channel. Wah, itu saya sangat merasa senang sekali ya, karena saya dipromosikan itu gratis. Bener sekali, saya berterima kasih sekali. Saya sering subscribe ke channel yang sudah menyediakan tab komunitas karena saya nggak mau ketinggalan beritanya itu. Nah, dan sekarang saya kasih tahu cara kita mainnya, biar itu kalau kita saling subscribe itu nggak sia-sia itu loh. Ya mungkin dengan durasi pendek, mungkin yang ketambahan banyak kan cuman subscriber sama view ya. Kalau soal jam tayang belum, ntar saya jam tayangnya saya bahas ntar aja. Nah, ini untuk kita cepat mendapatkan 1K dulu ya. Saya biasanya sering main di tab komunitas. Saya sering berkunjung ya, kayak di komentar kayak gini tuh ya. Itu pasti saya colek satu persatu. Dan kalian jangan sungkan mampir duluan, nggak masalah. Kalian mampir duluan nggak masalah. Yang penting kalian tahu cara mainnya.
Sebelum kalian tinggalkan jejak, kalian tonton dulu videonya. Ya mungkin durasi rata-rata ya, kayak misalnya durasi videonya dia 5 menit, kalian di 3 menitnya itu kalian tinggalkan jejak. Jangan berkomentar saling ajak. Ya berkomentar seadanya dengan video itu saja ya. Terus kalian baru kasih like sama subscribe. Pas kalian subscribe ke channelnya dia ya, itu lonceng kan ada 3. Yang penting kalian jangan matikan lonceng. Jangan matikan lonceng yang paling bawah, jangan. Terus kalau ada kawan yang mampir duluan di tempat kita, kita kembalikan dengan jeda waktu yang aman ya. Jangan langsung, karena gini, hitungan YouTube itu kan dia akan ngitung per detik itu ya, per detik. Ya pertama kalau ada orang subscribe itu pasti nempel. Ntar itu suruhnya belum tentu nempel ya, mungkin bisa kesapu spam itu loh. Maka dari itu saya dulu, misal ada kawan yang datang duluan ke tempat saya kembalikan dengan jeda waktu yang aman. Ya mungkin kayak 1x24 jam itu pasti aman itu loh. Terus kalau saya datang dulu ke tempatnya dia, itu loncengnya saya hidupkan. Karena apa? Pas dia upload video lagi, saya datang lagi itu loh. Biar nggak 1 kali datang, biar aman gitu loh. Sekarang untuk kita cari jam tayang ya. Yang pertama, cara kita biar cepat cari jam tayang, kalian sering-sering live streaming. Kalau kalian tatak, kalau saya jujur saya nggak tatak. Saya kalau live streaming itu saya ingah-ingi. Makanya saya nggak pernah live streaming. Karena live streaming itu ya, kalian live 1 jam misalnya, itu kan banyak yang hadir, misalnya yang nyapa. Tiap kali dia nyapa, itu hitungannya sudah banyak ya, itu pasti banyak sekali. Yang kedua, cara kita mencari jam tayangnya ya. Di setiap kali kalian bikin video, jangan lupa kalian simpan di playlist. Nah, ini caranya ya, kita tonton sendiri. Tapi jangan pakai HP pertama ya, kalau kita punya HP double atau laptop gitu loh. Kita nonton video kita sendiri lewat playlist. Jadi ntar gini, sumber jam tayangnya itu kita ambil dari playlist. Itu juga aman kok, pasti aman. Kita ambil dari playlist. Kalian punya akun utama di HP Samsung, terus kalian punya HP satunya lagi, HP Vivo. Itu kalian bikin channel kedua ya. Channel kedua di HP Vivo. Jadi gini, HP Vivo itu untuk nonton di HP Samsung kalian gitu loh. Nah, ini caranya nonton ya, biar kita itu enggak ngeklik terus, karena kita kan buru jam tayangnya. Kita buka playlistnya, terus kita klik videonya. Biar kita enggak kebanyakan klik, ini kan ada logo kotak ini ya, panah kotak ini ya. Nah, kalian hidupkan kayak gini. Maksudnya ini biar video ini biar muter terus gitu loh. Mulai video pertama, ke bawah, sampai ntar kalau sudah habis, biar dia itu bisa muter lagi gitu loh. Ini untuk dari yang playlist ya, mencari sumber jam tayang lewat playlist. Nah, sekarang untuk cara yang ketiga ya, ini sangat cepat sekali. Kalau kalian punya wifi, usahakan kalian pakai wifi, atau ya tetap pakai, harus HP double ya, pakai laptop juga bisa itu loh. Kalian pakai cara yang ini. Kalian pakai aplikasi YouTube Viewer. Karena ini sudah terbukti kawan kita bisa dimonetisasi, dia nyari jam tayang pakai aplikasi ini ya. Kalau kalian belum punya aplikasi ini, kalian download dulu. Caranya download ini ya, kalian lewat Google saja, karena di Play Store kayaknya nggak ada. Kalian buka Google, di kolom pencarian sini kalian ketikkan saja YouTube Viewer. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, kalian klik yang atas ini ya. Nah, ini aplikasinya. Kalian tinggal unduh APK ini. Dan kalau ini sudah terunduh, kalian bikin video yang durasinya panjang. Kalau kalian mau tonton lewat aplikasi ini, ya minim 30 menit atau 1 jam gitu loh. Ini saya kasih contohnya sedikit. Kita buka video kita.
yang mau kita tonton sendiri itu ya. Nah, misal kayak gini. Ini misal kayak gini, saya ambil yang atas ini ya. Kalian klik titik tiga di atas ini. Kalian bagikan, kalian salin link. Nah, baru kita menuju ke aplikasi ini ya, YouTube Viewer. Nah, tapi gini, kalau kalian satu server, misal pakai Wifi ya, mungkin kalian bimbang atau gimana, kalian download Turbo VPN. Jadi gini, sebelum kita buka video kita itu yang durasi panjang di aplikasi YouTube Viewer ini, kalian boleh buka dulu Turbo VPN ini ya. Kalian download di Play Store banyak. Ini kalian konekkan dulu ke server luar negeri ya. Kalian klik yang ini. Nah, ini sudah terkonek sama Amerika kayaknya ya, Amerika Serikat. Nah, kalian klik tombol home kalian, baru kalian buka YouTube Viewer kalian. Ini cepat sekali ini untuk menambah jam tayang kalian, gitu loh. Ntar tampilannya kayak gini. Usahakan internet kalian itu bagus, jangan yang lemot. Nah, ntar tampilannya kayak gini. Di bagian bawah sini kan ada ini untuk menempelkan link yang sudah kalian salin tadi ya. Kalian bikin saja video durasi setengah jam atau 1 jam. Nah, kalau kalian linknya sudah ambil, kalian tempelkan di sini. Klik lama, kalian tempel, terus kalian klik yang ini, go. Nah, aplikasi ini bisa sekali kita nyetel itu 12 video. Ini sangat cepat sekali untuk mendapatkan jam tayang, karena kawan kita sudah banyak yang berhasil ya pakai aplikasi ini. Ini sekali kita muter itu 12 video sekali kita putar di tab ini ya. Di YouTube Viewer ini bisa 12 tab video terputar otomatis di sini. Kalau durasi video kita 1 jam, kita tonton sampai 1 jam itu udah 12 jam. Terus kalau kita ulangi lagi, berarti 24 jam. Dan kalau kita terus, ya kan cepet, pasti cepet. Tapi jujur, saya nggak pernah cari yang kayak gini ya, karena gini, saya pakai kuota, jujur, saya cuma pakai HP1 dan pakai kuota gitu loh. Karena ini yang untuk HP-nya double ya. Ya mungkin kalau HP-nya kalian banyak, terus kalian pakai Wifi ya, silahkan, pasti ini cepet. Tapi itu tadi, mungkin kalian sebelum muter ke ini, server kalian pindah dulu ke luar negeri pakai Turbo VPN tadi, kalian download di Play Store banyak. Terus untuk aplikasi ini, kalian download di Google, ketikkan YouTube Viewer, kalian tinggal unduh. Nah, ini pasti cepet. Kalau saya jujur, maka dari itu ya, view saya itu ya lumayan, subscriber lumayan, tapi saya belum dimonetisasi karena saya nggak pernah pakai cara ini ya. Tapi ada kawan yang subscribernya segini, misalnya view-nya segini, tapi dia sudah dimonetisasi, itu saya jamin dia pasti pakai cara ini itu loh. Nah, ini untuk kalian yang nggak sabar itu ya, kita itu biar sukses di YouTube ya, yang pertama itu tadi kita fokus ke konten, itu yang pertama. Fokus ke konten itu ya, itu yang saya terapkan ya, tapi saya kan ada dua konten itu, musik sama tutorial, itu konten saya ya. Terus yang kedua itu dengan kita saling subscribe, dan kita harus bisa tahu ya, kita bikin durasi video itu yang pertama itu yang pendek saja, jangan yang panjang. Kalau kita masih kejar 1k subscriber, kalau 1k subscriber sudah mencapai, dan kita tinggal mencari 4000 jam tayang dengan cara live streaming, itu juga pasti cepat. Yang kedua, kita tonton sendiri video kita lewat playlist. Jadi kita itu cari sumber jam tayangnya itu lewat playlist, tapi ya itu pakai HP lain, jangan pakai HP1. Terus yang ketiga, dengan cara yang ini yang cepat, kita bikin video durasi panjang, kita ambil linknya, kita tempelkan di sini untuk kita tonton sendiri, tapi juga itu pakai HP yang lain, jangan pakai HP utama, dan akunnya juga akun lain, emailnya juga email lain gitu loh.
ini pasti saya jamin cepet untuk kalian yang kalian punya peralatan double. Kalau saya kan nggak punya peralatan double, insya Allah ini cepet. Kalau kalian nggak sabar itu loh, cukup dulu pemberitahuan dari saya tentang cara kita cepat mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau kita tahu cara mainnya, insya Allah aman untuk ke depan, saya jamin. Dan jangan lupa terus ya ramai komunitas, karena itu dulu yang pernah saya lakukan, itu sangat cepat sekali. Itu juga bisa membantu kita mendapatkan, kita dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang juga bisa dapat dari kita saling subscribe. Kalau kita tahu cara mainnya, tetap aman. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Saya juga sehat dan sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.